Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube, Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing of review Kylie Jenner Matte Liquid Lipstick ya guys. Nah, jadi ini ada 3 color, yaitu Spice and Light and Air. So, ini saya beli dengan harga murah meriah banget karena ini lagi ada diskon. Jadi yang satu mereka jual dengan harga $10. So ini ada 6 berarti $60. Oke guys, jadi yang pertama ini ada Spice ya. Nah, jadi warnanya kayak gini dan ini tuh Spice. So and you know guys, ini tuh termasuk lipstick ombre ya. Ini tuh lipstick ombre dan ini bagus banget di bibir sumpah sih. Oke, dan ini yang kedua ada Hair. So warnanya lebih ke cerah ya guys ya. Dan yang terakhir ini ada Like. Ini warnanya agak jauh lebih gelap guys. Yang ini. Ini Like. Ini lebih gelap sih warnanya. Oke guys, jadi di sini ada 6 lipstick ombre ya. Nah, jadi ini ada 3 color. So, nanti saya bakal cobain satu-satu. Dan menurut saya nih ya guys, lipstick ini tuh bikin jatuh cinta banget. Karena apa? Ini tuh kalau diaplikasikan di bibir itu nggak berminyak guys. Langsung kering, itu yang paling aku suka guys. Karena untuk saya pribadi sendiri nggak begitu suka sama lipstick yang berminyak-minyak kayak gitu. Soalnya kalau kita pakai lipstick yang berminyak-minyak kayak gitu ya, lengket sih menurut saya, kayak nggak, kurang nyaman gitu. Jadi buat minum, buat makan itu, terutama buat minum ya, itu kadang kalau lipstick berminyak-minyak kayak gitu itu mengkilap-mengkilap kayak gitu tuh pasti bakal nempel di gelas gitu dan itu membuat aku gak nyaman. Makanya aku tuh jatuh cinta banget sama lipstick ombre ini karena dia kalau diaplikasikan ke bibir langsung kering dan gak mudah luntur. Makanya tuh aku jatuh cinta banget sama lipstick ini guys. And you know, saya tuh punya lipstick ombre kayak gini tuh sampai 25 lipstick dan satu brand, satu merek, cuman beda-beda color ya. Actually guys, ini lipstick harganya lumayan mahal. Cuman ini saya beli waktu pas lagi diskon, jadi murah meriah gitu kan. Jadi mereka tuh jual dengan satu harga $10 gitu. Nah, waktu itu aku beli satu box yang isinya tuh 24 lipstick dan aku sendiri juga beli yang satuan juga. Jadi di total tuh ada 25 lipstick guys. Oke guys, langsung aja yuk kita coba. Oke, yang pertama ini saya mau coba yang Like ya guys. Ini warnanya jauh lebih gelap di antara lipstick yang dua tadi. Oke. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems Oke guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ini warnanya. Jadi kalau diaplikasikan di bibir tuh kayak gini. Jadi agak gelap warnanya dan nggak terlalu ngecereng. Saya suka banget sih warnanya, kalem banget. So ini yang Like ya guys. Oke, kemudian kita lanjut yuk pakai lipstick yang Air ya. Ini warnanya jauh lebih cerah, lebih ke pink banget ya guys ya. Oke guys, kita coba. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for where you angle change. Just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on focus on love. Focus on love.
guys, ini dia hasilnya. Nah, jadi ini lipstick airnya kalau diaplikasikan di bibir itu warnanya kayak gini. Dan saya jatuh cinta banget karena ini gak terlalu mencolok, gak terlalu gelap, dan gak terlalu terang ya. Dan bagus banget sih. Jadi kayak di lipstick itu langsung kering gitu guys. Oke guys, kita lanjut lipstick yang space ya, ombre space-nya. Oke. Kita coba ya guys ya. Dan ini warnanya lebih ke kayak marunati ya. Dan ini nanti kalau diaplikasikan di bibir itu menurutku tuh bagus banget guys, sumpah. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look for a way to anger change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center and focus on love. Dedicate, focus on love. Focus on, focus on. Oke guys, ini dia hasilnya. Dan ini yang lipstick ombre space ya. Ini bagus banget sih di bibir. Ini menurutku jauh lebih bagus dari di antara yang dua tadi. Nah, kalau misalnya sendiri ya, ini warnanya seger banget guys. Gila, sumpah aku jatuh cinta banget guys sama lipstick ini guys. Karena ini tuh kalau diaplikasikan di bibir itu langsung kering gitu. Dan you know, ini tuh gak mudah luntur. Bahkan ketika mau menghilangkan lipstick ini pun harus pakai air, maksudnya kayak kapas itu kasih air ataupun tisu dikasih air kan. Dan cara menghilangkan lipstiknya itu entah itu pakai tisu ataupun pakai kapas itu harus dikasih air, terus kayak agak sedikit digosok gitu biar warna lipstiknya hilang. Oke guys, itu dia unboxing review, and then sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video, please one more time guys. If you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye, I love you so much.